Kaisang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo, resmi menikah dengan Erina Gudono pada Sabtu 10 Desember 2022. Jelang momen sakral ini, Kaisang tidak dapat menyembunyikan wajah tegangnya. Kaisang gelisah menunggu kehadiran Erina Gudono di kursi ijab kabul Pendopo Agung Royal Ambarukmo. Kaisang bahkan tak segan mengaku jika dirinya deg-degan. Beberapa kali terlihat Kaisang menarik napas untuk menenangkan diri. Tidak hanya itu, Kaisang juga menyapa pengunjung sambil memberikan simbol cinta ala Korea. Sambil berbincang, ia juga menguatkan diri sembari memberi salam komando dengan mengepalkan tangannya. Sebelumnya, rombongan keluarga Jokowi menghadiri acara Midodareni di kediaman Erina. Pada kesempatan tersebut, Gibran Raka Buming Raka memperkenalkan Kaisang sebagai anak yang selengean namun berbaik hati. Anaknya memang punya image selengean, tapi hatinya baik, bertanggung jawab, punya komitmen yang sangat baik, terutama di dunia kerja. Saya yakin nanti ke depan bisa membahagiakan Erina.